Halo, selamat datang di pertemuan ke-8 pemrograman PONGAP dengan menggunakan bahasa HTML dan jQuery. Kali ini kita akan mencoba memasukkan teks input textbox dan juga button ke dalam aplikasi yang kita buat. Nanti kita akan masukkan di bawah gambar dan di atas musik ini. Pertama kita buka dulu index HTML aplikasi yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini saya sudah mempersiapkan codingannya untuk input textbox dan button. Nah, di sini saya buat dulu sebuah kata-kata nama kamu adalah. Nah, nanti di bawahnya ada input, ada text box. Cara memasukkannya adalah input type sama dengan text name nama ID nama. Kemudian untuk button kita masukkan a data role button on click hasil atau hasil ini adalah sebuah metode JavaScript yang nanti bisa akan kita buat juga, terus tulisan dalam butonnya. Kita coba save dan jalankan dulu di Ripple. Nah, hasilnya akan seperti ini. Akan ada text box yang bisa kita ketikkan tulisan dan juga buton. Tapi ketika diklik masih belum berfungsi apapun. Nah, untuk menambahkan fungsinya kita menggunakan JavaScript. JavaScript ini kita buka dulu. Yang sebelumnya kita bisa tambahkan di perhitungan. Karena sebelumnya kita telah memasukkan JavaScript perhitungan di atas. Lalu kita tambahkan metode hasil ini. Kita buat metode baru. Di bawah metode hitung. Sini kita bisa menambahkan metode baru. Nah, dan saya beri nama namanya metode hasil. Ini adalah var nama. Kita membuat variabel sebuah variabel baru bernama nama dari masukan textbox yang telah kita buat tadi yaitu nama .var. Kemudian kita ubah teks yang di atas yang ber ID-kan nama menjadi nama kamu adalah ditambah nama yang telah kita masukkan tadi di textbox yang telah kita buat. Kita coba save saja. Kemudian kita refresh lagi di Ripple. Nah, kalau kita ketikkan namanya, kita klik button, dia akan bertambah nama kita di belakang nama kamu adalah. Setelah selesai kita akan mencoba memasukkan di build.pongap.com ini. Pertama kita hapus dulu zip yang telah kita buat sebelumnya, aplikasi sebelumnya. Kemudian kita buat zip baru aplikasi kita yang telah kita ubah tadi. Setelah selesai kita upload update code baru di zip yang baru. Kita upload.
Nah, ketika sudah selesai, kita coba masukkan ke dalam perangkat keras kita. Sini saya buka QNAP build app-nya dari handphone saya langsung. Saya download. Kita ganti file yang APK yang sebelumnya. Nah, sudah kita pasang, kita install ulang. Nah, terus kita coba. Kita ketikkan nama. Terus kita klik butonnya. Nah, hasilnya akan muncul seperti report yang sebelumnya telah kita coba. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih.